di mata saya ya, di mata saya memang dia sosok ibu yang keibuan. Sepanjang sejarah yang saya tahu bahwa Ibu Nin Lesmana ini tempat tongkrongannya musisi-musisi kita di era tahun 70-80. Rumahnya itu tempat tongkrongan, jadi kayak banyak base camp-nya musisi jazz gitu, sama teman-teman Indra dan lain sebagainya. Jadi keluarga ini memang keluarga seniman, jadi nggak pernah pilih-pilih orang, nggak pernah pilih-pilih status. Buat mereka itu kehidupan berkesenian, terutama musik, itu udah jadi darah daging. Jadi nyaman-nyaman aja, lihat aja beberapa teman-teman musisi muda pada datang di sini itu karena memang mereka menghormati sosok Jack Lesmana sama Nin Lesmana.